Oke, kalian pergi ke sini. Nah, tempat ah, enggak tahulah baca apa tuh. Pokoknya ke bawah sini ah, ini kan. Nah, kita butuh ini. Kayak dadu, bidak catur. Kita butuh 5. Nanti kalau udah kumpul 5, kebuka quest. Enggak tahu sih aku namanya apa. Oke, yang pertama tuh sini. Kalian harus menyelesaikan quest lagu berkabung Bilqis sampai selesai untuk mendapatkan kelimanya. Yang pertama tuh di situ. Jalannya lewat sini. Nah, ini kan harus quest, menyelesaikan quest tuh. Lagu berkabung Bilqis. Kalau enggak bisa masuk sini. Oke, yang pertama tuh ini. Villa Raja di Sword. Kedua di sini. Kita teleport sini. Terus maju terus. Nah, kalau nggak salah tuh chestnya di sini. Aku udah ambil. Karena di quest lagu berkabung Bilqis tuh udah aku ambil. Oke, yang ketiga sini. Kita teleport sini. Maju. Nah, yang ketiganya tuh di sini. Udah aku ambil juga. Yang keempatnya sini. Dalam ruin. Kita naik ke atas. Nah, di tengah sini. Udah aku ambil juga, lupa aku. Eh, iya kah? Pada sini. Oh, nggak benar lah, di tengah sini tadi. Salah aku nandain. Nah, pokoknya di situ. Oke, yang kelima di sini. Teleport sini. Maju terus. Nah, ini ada chest. Kalian harus selesaikan quest Tadla si Elang Pemburu. Link ada di deskripsi. Kuil Gurabat. Oke, udah dapat 5-nya. Kita balik lagi ke sini, tengah. Teleport. Oke, udah ada 5 nih. Kapal Jiwa, Karnisut, Benteng Perbatasan, Pilar Raja Disort, dengan Kuil Gurabat. Tinggal kita pasang. Letakkan. 1 2 3 4 5. Kiamat yang telah berlalu dimulai. Nah, ini questnya nih. Kenangan Gurabat 40 primo. Apa nih surat apa? Oh, kesini. Untuk bidak catur. Wah, oh, gua terbuka. Mana tuh? Masuk ke dalam. Oh, ada kulus di atas. Kalahkan prima. Ambil pecahan Lilopar. Yang keberapa nih?
Upgrade Lilopar. Kiamat yang telah berlalu, quest selesai. Andai mereka tahu tentang yang tidak. Kenangan Gurabat. Andai mereka tahu yang tentang yang tidak kasat mata. Oke, balik lagi ke tempat ini. Tengah. Ada chest soalnya. Dengan achievement. Ini kan kita butuh kunci. Kita pasang sini. Nih. Ada 7 totalnya. Yang pertama itu. Cognizant nih, 1. Teleport sini. Kita pergi ke tengah. Nah ini. Ambil. Cognizant. Di Arupilek sini. Teleport. Nah ini. Ambil. Benteng perbatasan. Ketiga sini. Teleport aja sini. Belakang lah tuh. Ambil Mausoleum Raja Desert. Sini udah. Terus keempat sini. Teleport sini. Oke, kita belok kiri. Naik ke atas. Nah ini dia. Ambil kapal jiwa. Oke, yang kelima sini. Kita teleport sini. Oke, kita naik ke atas. Nah ini. Ambil pilar Raja Desert. Oke, yang keenam kita teleport ke tengah. Ini. Nah ini. Ambil gelas kaca Desert. Oke, yang selanjutnya di sini depan. Kita teleport sini. Oke, kita ke sana. Naik ke atas. Nah ini. Ambil kuil Gurabat. Oke, kita tinggal turun ke bawah. Tinggal kita pasang. Kita lihat dulu kuncinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ya, 7. Pasang. 1, 8, dapat chest coy. 2, remakeable chest. 3, 4. Bukan nih.
Mana? Lima. Enam. Yang satunya di atas. Tujuh. Rembulan semerah darah. Rembulan semerah darah. Di papan catur yang luas ini, kengerian apa yang telah terjadi di bawah rembulan yang bersinar merah. Mantap coy. 5 kebel chest.